what had happened to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channelnya apa? Mas Wanto? Channelnya Dani Otomotif, ya kan? Nah, channel dimana kita akan informasiin seputar mobil-mobil yang akan kita jual, ya Mas Wanto. Betul. Nah, kebetulan ya teman-teman, di samping saya ini ada pengelola showroom ya dari Vera Mobilindo, ya teman-teman ya. Nah, ini ada Mas Wanto, kita kenalan dulu. Apa kabar Mas Wanto? Baik, bukan kenalan, ketemu lagi. Sebenarnya ini ya, muka lama ya. Ya, muka lama. orang nah, baru produk. Orang baru produk lama. Nah, ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, di showroom Vera Mobilindo ini stoknya kece-kece ya pokoknya. Nanti saya akan bagi informasi ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu Mas Wanto, silakan. Oke, ketemu lagi sama saya Wanto di Vera Mobilindo, ya. Jalan Raya Pajajaran nomor 7 Pacuan Kuda Bambu Apus Pamulang. Siap kalau gitu. Nah, nomor teleponnya Mas Wanto. Nomor teleponnya masih nomor telepon yang lama ya teman-teman, di ya. 0822-1002-0280. Siap kalau gitu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya nanti seputar mobil, mau pesan kendaraan ya, terutama mobil dengan DP ringan atau mau cash kredit, boleh ya Mas Wanto ya? Boleh. Telepon aja langsung ya. Telepon aja. Siap. Mau DP berapa juga aja. Iya. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja, enggak usah lama-lama ya. Boleh. Nah, kita informasi nih. Nah, stok yang pertama nih Mas Wanto, ada mobil apa nih yang stok di sini kayak putih nih? Pertama kita ada Veloz 2014 ya? Bang Dani. 2014. Ya. Nah, kilometernya berapa nih? Kilometernya 70.000. 70.000. Transmisinya Mas? Transmisinya otomatis, Bang. Otomatis kan? Ya. Nah, ada Veloz 2014 transmisi otomatis ya, KM 70.000. Pajaknya gimana Mas Wanto? Pajaknya sudah pasti panjang ya. Nama pribadi ya Mas Wanto. Nama ya? Pribadi. Nah, untuk domisilinya Tangsel atau Jakarta Barat? Tangsel ya? Ya. Oke, siap. Nah, untuk Veloznya ini warna putih. Ini udah kinclong banget nih teman-teman ya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di videonya, Veloznya itu udah bagus, siap pakai ya Mas ya? Betul, siap pakai. Siap. Servis record ya Mas, 70.000. Servis record ya. Nah, oke teman-teman. Untuk harga case-nya berapa Mas Wanto? Harga case-nya itu kita kasih 145 aja. 145? Ya. Masih bisa nego? Nego sampai jadi. Sampai jadi ya? Pokoknya negonya nggak pakai otak dah. Negonya nggak pakai otak, otaknya cepet dulu. Iya, betul. Tinggalin dulu. Ya. Nah, nego nggak pakai otak nih, kalau coba kita otaknya kita tinggalin. Di 130 bisa nggak Mas? 130 naikin dikit lah. Naikin dikit ya? Ya. Oke. 130 naikin dikit sih teman-teman ya. Kisi-kisinya udah ada, naikin 130 langsung kotek Mas Wanto ya. Siap. Siap. Saya nggak mau bongkar-bongkar lagi. Nanti nggak dapat komisi. Iya. Betul. Nah, DP-CP-nya berapa Mas? DP-nya kita kasih cukup murah Bang Dani. Murah berapa duit? Seharga motor Beat 10 juta aja. 10 juta, cuman? Cuman. Goceng-goceng bisa nggak? Goceng kita by data ya Bang. By data ya? By data. Nah, anggaplah DP cuman kira-kira angsurannya berapa Mas? Angsurannya cukup terjangkau ya teman-teman. Angsurannya cukup di 3,7. 3,7 ya? Ya. Nah, selama 5 tahun. 5 tahun teman-teman ya. DP Ceban dapat Veloz, angsuran 3,7 ya, karyawan-karyawan terjangkau lah ya. Betul. Betul. Data dibantuin, pokoknya nanti kontak aja Mas Wanto. Siap. Siap ya. 24 jam ya. Kalau belum tidur. Kalau belum tidur. Iya. Ada garansi mesin mungkin Mas? Garansi mesin udah pasti kita ya, mobil kita semua udah lolos inspeksi. Udah jadi lolos inspeksi ya. Buat teman-teman nggak usah takut, kita ada garansinya. Ah, siap kalau gitu. Nah, teman-teman langsung aja ya kontak Mas Wanto untuk Veloznya ya. Betul. Nah, selanjutnya unit kedua nih Mas. Unit kedua kita ada Fortuner Diesel 2013 ya? Transmisinya matic. 2013 ya. Transmisi otomatik. Untuk KM-nya berapa Mas? KM-nya itu di 98.000-an. 98.000 ya. Ya. Nah, pajaknya? Pajaknya hidup B Tangsel. Pajak hidup ya? Ya. B Tangsel ya Mas ya. Ya. Oke. Siap. Nah, untuk yang cari Fortuner 2013 tadi ya? Ya, Diesel ya. Nah, bisa langsung nih datang aja ke Vera Mobilindo ya. Nah, DP-nya ceper, Bang. Berapa, Mas? DP-nya kita kasih khusus teman-teman dari Bang
dan otomotif cukup ya. Bayar 10 juta aja. Tuh, 10 juta dapat ya. Fortuner. Ya. Bisa kurang. Angsurannya. Bisa kurang. Kalau kalau data bagus, saya kurangin siap-siap aja. Kurangin ya. Ya, yang penting data bagus. Nah, itu. Teman-teman, 10 juta masih bisa kurang ya. Yang penting datanya cakep ya. Betul. Pokoknya data cakep, enggak cacat gitu kan. Betul. Nah, bay checking ya, santai rumah sendiri kapasitas masuk. Bungkus aja ya. Bungkus aja. Iya. Angsuran berapa, Mas? Angsurannya cukup 6,9 Bang Dani. 6,9 ya. Selama 5 tahun ya. Nah, angsurannya juga terjangkau nih buat yang usaha ya kan, atau ya. Biasanya ya buat kece-kecian ya, Mas Wanto. Siap. Ya. Nah, Fortuner ini cocok banget nih kalau gitu ya. Ya. Nah, bodi juga mulus ya, enggak ada. Bodi mulus. Siap pakai ya? Siap pakai. Siap pakai. Nah, teman-teman, kalau yang mau Fortuner siap pakai langsung aja nih. Pokoknya di Vera Mobilindo ini mobil itu udah semuanya dikinclongin ya, Mas ya. Betul. Udah enggak ada PR lagi. Udah enggak ya? Ada PR. Pokoknya sudah lolos inspeksi. Ya. Siap. Oke, kalau gitu lanjut lagi di unit selanjutnya, Mas. Di ada? Unit selanjutnya kita ada Innova G-Matic 2017 bensin. G-Matic 2017 bensin. Bensin ya, teman. Yang pemain Innova nih ya kan, yang cari-cari Innova daripada pusing-pusing. Langsung kontak aja nih Mas Wanto ya. Siap. Siap. Nah, kilometer berapa, Mas? Kilometernya itu 103.000. 103.000. Ya. Oke. Okay. Kilometer juga masih terjangkau ya, ya. 103.000. Nah, pajaknya aman. Pajak aman. Aman ya. Aman. Nama PT atau pribadi, Mas? Nama perusahaan. Perusahaan ya. Ya. Nah, jadi teman-teman yang cari Innova langsung aja kontak Mas Wanto. Harganya, Mas, silakan langsung aja. Harganya itu kita kasih cukup murah aja, Bang, di 270. 270 nih, teman-teman ya. 270 ya, jangan sampai salah. 270. Nah, DP-nya yang ceper-ceper aja nih, Mas Wanto. DP-nya itu kita kasih 15 juta. 15 juta. Ya. Nah, angsurannya cukup 7,2 selama 5 tahun. 7,2, teman-teman, udah dapat Innova DP 15 juta. Ya. Kapan lagi ya? Ya. Kalau teman-teman merasa kemahalan, nanti di belakang ada DP-nya 0 rupiah. Oh, nih teman-teman, ada DP 0. Ya, ya. Real. Real ya? Real. No gimmick-gimmick. Pokoknya, no PHP ya? Ya. Nggak ada PHP di sini pokoknya. Sebenarnya, real aja. Di sini ada yang DP 0 khusus buat teman-teman dari Dani Otomotif. Siap. Ya. Kita kasih buat teman-teman dari Dani Otomotif. Pokoknya nanti, ya. Nah, terus ada unit apa lagi, Mas? Kita ada Honda Jazz RS 2013. Nah, Honda Jazz RS 2013, warna? Warnanya kuning. Kuning, nah ya. Ini banyak yang dicari nih ya. Velgnya juga udah customan ya. Udah customan. Siap nih, nah untuk ibu-ibu muda, anak muda, benda yang suka balapan, ini Jazz cocok. Betul nih. Betul ya, Mas Wanto ya. Kilometer berapa, Mas? Kilometernya itu di kurang lebih 110 ribuan. 110 ribu ya, Jazz tahun 2013 RS ya, teman-teman ya, warna kuning. Ini warnanya pokoknya kinclong banget deh. Eye catching untuk wanita muda-mudi pokoknya. DP ceper, Mas Wanto. DP ceper, DP-nya kita kasih 10 juta masih bisa ngopi sepuasnya. Nah. Kita ngopi sepuasnya, Bang. Bisa ngopi nih sepuasnya. Ya, teman-teman ya. DP ceban aja, DP 10 juta ngopi sepuasnya gitu. Nah, kalau ada data-data luar kota DP ceban masih bisa enggak? DP ceban masih bisa. Masih bisa ya. Ya, ada leasing tertentu yang masih bisa kabar. Masih bisa nih, teman-teman ya. DP ceban yang penting rumah sendiri kapasitasnya bagus, no bay checking, bungkus ya. Bungkus, angsurannya cukup 4,3 aja. 4,3 masih murah meriah teman-teman dapat Jazz pokoknya ya. Nah, ini kilometernya 100 berapa tadi? 110.000. 110 ya. Pajak aman ya, Mas? Pajak aman, B-nya Depok. Depok ya. Ya. Oke, siap teman-teman. Pokoknya beli mobil di sini nggak usah khawatir sama pajak dah. Kalau misalnya nanti mau perpanjang, kontak aja Mas Wanto ya. Kontak aja kita. Iya, bisa dibantu pokoknya. Mau tukar tambah juga bisa ya, Mas ya? Bisa. Mau tukar tambah sama apa kita jabarin, Bang. Iya. Pinjamnya motor jadi. Motor jadi. Pinjamnya sapi jadi. Sapi jadi. Benar. Sepeda listrik jangan gitu ya. Nah, lanjut nih Bang Wanto nih. Siap. Ada lagi nih di sebelahnya nih. Ada Yaris ya. Kita sebelahnya ada Yaris 2012 E-Matic. 2012 E-Matic ya. Teman-teman ya, KM-nya berapa nih, Bang? KM-nya itu 2012 itu 125 aja.
KM-nya 125.000 ya. Untuk tahun 2012 menurut saya masih worth it ya Bang ya. Masih worth it. Masih worth it. Pajaknya aman. Pajak aman. Pokoknya teman-teman di sini semuanya pajak enggak ada yang op ya, enggak ada yang op. Iya, pokoknya tidurnya juga kita kalau pajak enggak usah mikirin, aman ya. Aman. Harganya cash berapa nih Bang? Harga cashnya kita kasih 130 aja Bang. 130 teman-teman ya, untuk Yaris e-matic 2012. Iya. DP CPR-nya Bang Anto? DP CPR-nya untuk Yaris itu kita kasih DP samain aja lah ya sama Yes ya. Yes? Yes, cuman. 10 juta. Cuman, masih bisa kurang ya. Masih bisa kurang ngopi sepuasnya. Ngopi sepuasnya. Plus nasi padang. Nasi padang. Iya, nasi padang. Sama ketemu nanti Abah Uca ya. Betul, ketemu sama artis TikTok. Sama artis TikTok kita ya. Pokoknya datang ke Opera Mobil Indro langsung ketemu artis TikTok kita nanti nih. Bayar pokoknya. Ya. Kalau udah datang ke Opera Mobil Indro enggak bayar, domelin nanti. Domelin. Free karaoke juga di sini. Free karaoke teman-teman. Free karaoke juga pokoknya ya. Nah, ada apa lagi nih Bang Anto? Itu kita ada Mobilio e-matic 2015 Bang. Nah, ada Mobilio e-matic 2015 teman-teman. Kilometernya berapa? Kilometernya 98.000. 98.000 ya teman-teman ya. Nah, jadi kilometer masih di bawah cepek, Honda masih aman lah ya. Aman. Gitu, khususnya Mobilio nih, mobil sejuta umat. Betul Bang Dani. Susah disalip juga. Karena banyak. Pajak juga aman Bang Anto ya. Pajak aman Bang Dani. B Jakarta Barat ya. Teman-teman ya kan. Nah, untuk DP CPR-nya nih Bang. DP CPR-nya dengan data bagus kita kasih 10 juta aja. DP ceban lagi teman-teman. DP ceban pokoknya ya. Hari ini tanggal 10 DP-nya ceban-ceban. DP ceban-ceban ya. 10 DP ceban ya. Pokoknya ya kan. Iya. Nah, teman-teman kalau mau lihat mobil Mobilionya langsung aja ke Fera Mobil Indo ya. Nah, ya. Angsurannya spill Bang. Angsurannya itu cukup 3,8 Bang. Angsurannya 3,8 ya. DP ceban ya. Ceban. Nah, masih bisa kurang enggak? Apa? Angsuran apa DP-nya gitu? Nanti by data aja. By data aja. By ya? Data. Ah, ya. By data ya. Data ya. Bagus pokoknya. Kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Gitu. Nah, terus ada apa lagi nih Bang? Kita ada Honda Jazz RS 2018. Wah, ini Matic. Warna silver. Ya. Matic ya. Ya. Nah, ini mobilnya cakep banget nih. Ini sih kayaknya best seller nih ya Bang ya. Best seller. Kilometernya baru 85.000. Nah, kilometer 85.000 teman-teman. Nyari Jazz itu gak gampang teman-teman. Betul. Seperti nyari jarum di dalam jerami. Benar enggak? Cari yang bagus susah. Tapi di Fera Mobil itu Jazz RS ada 3-4 malah. Ada 4 teman-teman. Ya, jadi enggak usah bingung, banyak pilihan. Ya. Nah, Jazz khusus Jazz Yaris semuanya di Fera Mobil Indo nih. Barangnya cakep-cakep pokoknya. Udah dipilihin, teman-teman tinggal pakai aja enggak usah khawatir ya. Betul. Nah, Jazz-nya DP berapa, Bang? Jazz-nya itu DP-nya 20, angsurannya 6,1. Angsuran 6,1. Ya, yang mau nego langsung aja ke Bang Wanto. Ya, negonya silakan WA boleh, telepon boleh. Boleh. Atau datang langsung juga lebih bagus, sekalian test drive. Betul sekali tes drive. Ini kalau misalnya ada yang sampai DP-nya 15 juta dikasih enggak, Bang? DP 15 juta by data kita sikat. Bungkus sih, bayar teman-teman. Bayar pokoknya. Bayar pokoknya. Iya. DP 15 juta bayar itu. Bayar. Khusus Jazz ya. Iya. Nah, jadi enggak usah pakai lama gitu. Betul. Nah, untuk Jazz-nya sendiri pajaknya juga aman ya, Bang? Pajak aman. Udah diinspeksi pokoknya ya. Itu Tangerang Kota. Ya. Pokoknya teman-teman test drive aja, datang aja, Jazz-nya ini pokoknya bagus banget. Iya. Ada apa lagi, Bang? Ada lagi Jazz RS 2010. Nah, Jazz lagi tuh 2010. Tadi ada 2013, 2018, 2010 nih, teman-teman. Ya. Ada lagi nih. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya itu 90.000. Kilometer 90.000, teman-teman ya. Ya. 90.000, pajaknya juga aman ya? Aman. Aman. Hebat sih, ini Fera Mobil Indo pajaknya semuanya aman. Semua aman. Benar ya? Iya. Iya. Jadi teman-teman nggak usah mikirin pajak, kadang-kadang datang pajaknya oke ya kan? Betul. Nah, di sini kita semua pajak ready. Betul sekali. Nah, spill aja langsung nih, Bang, nih. Ya. DP-nya? DP-nya kita kasih ya, karena tanggal 10 ya kita kasih aja 10 juta. 10 juta lagi ya? 10 juta. 10 juta masih bisa nego ya, Bang? Masih bisa nego. Masih bisa nego, yang penting data bagus,
negonya teman-teman kalau ngerasa datanya bagus jangan sok manis-manis ya. Pahitin aja dulu. Pahitin enggak apa-apa. Bukan nego sadis loh. Nego sadis ya. Yang penting datanya bagus. Ya. Tapi kalau datanya ya samar-samar. Samar-samar. Jangan nego-nego. Iya, ya. Jangan nego. Jangan aneh-aneh. Ikutin aja yang ada. Ikutin aja yang betul. Ada. Yang penting mobil turun ya. Turun. Betul. Angsurannya berapa, Bang? Angsurannya murah, Bang. 3,6 aja. 3,6. 3,6. Ya, bayar itu mah ya. Bayar lah. Bayar. Iya, teman-teman. Bayar. Tenang. Nah, ada garansi mesin mungkin? Garansi mesin kita ada. Ada ya? Ada. Pokoknya semuanya nanti teman-teman yang transmisi matic-matic win-win solution aja garansinya, ya. Benar enggak? Betul. Itu atau ada bonus-bonus nih, Bang, promo kemerdekaan. Promo kemerdekaan ya datang aja lah ya. Datang aja lah. Datang aja iya. Pokoknya. Yang penting merdeka. Merdeka. Iya. Mobil dikirim. Mobil dikirim. Iya. Betul. Nah, ada mobil apa lagi, Bang? Mobil selanjutnya ada XL7 tipe beta 2020. Nah, XL7 tipe beta 2020 ya. Kilometernya 20.000. Kilometer 20.000 transmisinya? Transmisinya matic. Matic, teman-teman. Ya, pajak ya. Aman juga. Pajak ya. Aman. Pajak aman. Kalau gitu ya, teman-teman ya. Spill lagi, Bang. DP dan angsuran. DP-nya cukup murah. DP 40 angsurannya 5,6. DP-nya 40. 40 juta angsuran 5,6 ya. Angsurannya 5,6. Nah, kalau ada yang DP DP ceper dikasih enggak, Bang? DP ceper bisa nego aja ke dari forum. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mau DP ceper XL7 ya kan, yang penting data bagus, datang aja ke showroom. Datang aja ke showroom. Betul ya. Nah, ada mobil apa lagi, Bang? Kita ada Sienta G-Matic 2017. Nah, Sienta G-Matic tahun 2017. Betul. Kilometernya, Bang? Kilometer itu 92.000. 92.000, ya. Teman-teman ya. Mobil juga siap pakai nih. Siap pakai. Mulus pokoknya ya. Ya. Nah, spill lagi nih, Bang, nih. Pajaknya aman ya? Pajak aman. Pajak aman. Harganya, Bang? Cashnya, Bang? Harga cashnya kita kasih 165 aja. 165 teman-teman ya. Nego nih ya kan. Nego. Nah, kalau harga cash teman-teman negonya jangan pakai otak ya. Iya. Kita udah biasa nego biasa. Tangga biasa udah biasa. Otak kita udah sadis nego enggak pakai otak udah biasa, Bang. Iya, jadi siap. Ajukan aja mau nawar berapa. Nah. Iya. Namanya nego. Iya enggak? Betul. Iya, ya kalau enggak masuk lah. Yang penting kita masih ada lebihnya kan pasti kita lepas. Betul. Iya. Pada prinsipnya yang penting kita win-win solution. Betul, Bang. Betul ya. Nah, DP ceper-nya, Bang. DP ceper-nya seperti yang saya bilang tadi di Bang Daniel Otomotif ya. Ya. DP-nya cukup Rp0. Nol. Nol. Khusus Sienta nih. Khusus Sienta, real DP 0. DP 0 ya. DP 0. Nah, DP 0 angsurannya, Bang. Angsurannya di 4,5 aja. 4,5 emang ya. Ya. Nah, teman-teman nih, DP 0 khusus yang lagi cari Sienta. Ya. DP 0 4,5. Ya. Murah banget itu, Bang. Murah banget ya. Bayar enggak, Bang? Kalau gitu saya aja kali ya. Bayar, Bang. Iya, benar. Iya. Bayar, teman-teman ya. Iya, DP 0. DP 0 teman-teman ya kan. Ya. Saya sih jujur nih, entar lama-lama saya kasih KTP teman-teman. Iya, boleh sih ya. Iya, iya DP 0. Sienta. Iya. Mobil enak ya. Di luaran angsuran masih 5 sekian. 5 sekian. Kita cuma 4,5 aja. 4,5 nih teman-teman iya. Ya. Waranti semua aman ya, Bang? Waranti aman. Waranti aman. Siap kalau gitu. Ada lagi, Bang? Ada lagi Xenia SI Deluxe 2008 okay, manual. Xenia XI 2008. Nah, ya. Ini yang teman-teman nyari mobil budgetnya agak ringan ya kan? Ya. Ada Xenia XI 1300 cc tahun 2008. 2008. Kilometernya berapa nih, Bang? Kilometernya itu 125. Kilometer 125. Ya. Ya, pajak aman ya, Bang? Pajak aman. Pajak aman. Nah, harganya berapa nih, Bang, cash-nya, Bang? Cash-nya kita kasih 80 aja, Bang. 80 ya? Ya. 80 tahun 2008. Oke okay lah ya. Oke okay lah. Nego gitu ya. Nego lu dapat kotak itu pasti. Sini ini di petition enggak ada nih gini. Petition lu mana nego enggak ada tetap. Kadang-kadang ya. Iya. Pokoknya teman-teman gini nego itu jangan di komen ya. Iya. Iya, langsung aja langsung telepon atau WA. Iya, kalau di komen itu kadang-kadang ketutupan sama ya. Komentar yang lain itu ya. Takut enggak kebales nanti. Betul. Kalau ya. Komen nanti teman-teman di Facebook aja jangan di YouTube. Iya. Untuk kredit masih bisa ya, Bang? Kredit masih bisa, Bang. DP goceng?
DP-nya karena itu tahunnya udah agak tua aja, DP-nya di 15 juta, Bang. 15 juta. Nih, angsurannya tapi kan super murah. 2,5. Nah, kan tuh. Iya. DP 15 UMR juta. Masuk. UMR karyawan, ya iya. Kan? Nah, PNS juga masuk. Yang itu jangan ojol. Nah, kalau online, ya, bisa, ada ya. Ada usaha lain bisa. Betul. Kalau online mungkin punya warung, ya, punya bisa. Usaha apa bisa gitu. Betul. Cuma percuma juga nggak bisa dipakai online juga kan? Iya, emang nggak bisa. Iya, menarik. Tapi ya kalau emang mau punya-punyaan tabungan boleh lah ya. Boleh. Ya, kalau gitu teman-teman ada lagi bang? Ada ya. Kita ada CRV 24/2011 matic. Nah, ini juga unit langka ya. CRV 2.4 tahun 2011 ya teman-teman. Kilometernya bang? Kilometernya itu 125.000. 125 teman-teman ya. Matic masih aman ya bang? Matic masih aman. Masih aman tahun ya. 2011. Ya. Gitu. Nah, terus pajaknya bang? Pajak aman. Pajak aman juga. Aman. Aman juga. Nah, ini. CRV yang masih model kodok ini banyak yang nyari. Betul. Apalagi yang 2.4 ya bang. Ya. Betul sekali. Nah, untuk spill harga case-nya berapa bang? Spill harga case kita kasih 155 aja bang. 155 ya. Ya teman-teman ya. Untuk mobil CRV. Nah teman-teman, mobil CRV ini mobil nyaman. Jadi ya. Gak usah mikirin harga. Gak usah mikirin harga. Iya. Kalau mikirin harga berarti kita spill cicilannya bang. DP-nya bang. DP-nya. Ini DP-nya daripada saya ditawar nggak pakai otak ya kan? DP-nya cukup 0 rupiah aja. Jadi biar nggak ditawar, DP-nya 0 aja udah. Kita habisin, DP 0 rupiah. Ini DP 0 komisinya berapa bang? Kalau DP 0 komisinya berapa bang? DP 0 komisinya ya. Tetap ada, tenang aja bang. Tadi. Gitu. Tetap ada, ya. Wah mantu di kadang DP 0 sih. DP 0 angsuran murah juga bang. Angsuran 4,2 bang. Tuh 4,2. DP 0. DP 0 angsuran 4,2. Ya. Udah buru-buru dah. Yang penting kirim KTP-nya langsung kasih panjer ya kan. Panjer 1 juta aja bang ya. Iya. Jadi booking gue 1 juta langsung kita proses. Langsung proses teman-teman. Ya. Daripada nanya ini itu udah langsung kirim KTP bang. Saya masih bisa nggak DP 0 benar nggak? Betul. Selama masih lingkup Jabodetabek. Kita akan delivery sampai ke rumah. Jadi duduk manis beli mobil bisa. Betul. Sambil rebahan pun beli mobil bisa. Iya, yang penting mandatorinya adalah bebas biaya checking rumah sendiri ya, Bang? Betul, rumah sendiri. Sama kapasitas ya, Bang? Kapasitas. Betul. Kapasitas betul. Masuk itu DP 0 bungkus saja. Iya. Gitu. Nah, ada lagi, Bang? Ada nih, Bang, unit terakhir kita Jazz RS 2014 warna merah. Nah, ini dia Jazz RS warna cabe-cabean. Ya. Iya. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya itu di 94. 94.000. Ya. KM-nya 94.000, pajaknya aman ya, Bang? Pajak aman. Pajak aman. Nah, khusus cabe-cabean beli mobilnya juga warna cabe. Ya. Nah, untuk harganya berapa, Bang? Harganya kita kasih 190 aja. 190 ya, teman-teman. Langsung bawa pulang. Betul. Yes, nah, DP 0 juga nih. DP-nya? Ah. Tapi jaskan rata-rata DP 10. Oh iya. Berhubung ini mobil terakhir, kita kasih DP-nya 0 rupiah. Oh, kan DP 0. Iya, DP-nya 0 rupiah. Tapi nggak terpaksa, Bang. DP 0-nya nggak terpaksa. Real, Bang. Real, ya? Iya. Kita di Vera Mobil Indo, no gimmick-gimmick, Bang. No gimmick-gimmick. No gimmick-gimmick. Ya. Iya, jadi mobil terakhir itu tadi saya todong langsung DP-nya 0. DP-nya 0. Angsurannya? Angsurannya 4,7 selama 5 tahun. 4,7 selama 5 tahun. Masih terjangkau nih teman-teman, ya kan? Nah, pokoknya bebas bay checking ya. Betul. Yang penting yang beli bay checking-nya aman. Aman. Iya. Ya. Terus ada waranti semua aman ya, Bang? Waranti semua aman. Siap. Kalau gitu. Ada lagi, Bang? Habis? Habis. Habis ya? Habis. Nah, jadi teman-teman yang mau beli mobil nggak usah pusing-pusing. Ya, Bang. Betul, Bang tadi. Nah, tontonin aja channelnya Dani Otomotif. Nah, di situ nanti kita kasih mobil-mobil DP-nya ada yang 0, DP ceban, ya kan? Nah, seperti itu, Bang. Betul. Pokoknya nggak usah bingung, ya kan? Nggak usah cek-cek sono sini. Udah, pokoknya telepon aja Bang Wanto. Siap. Betul. 24 jam selama belum tidur. Betul sekali. Ya. Ya, oke teman-teman kalau gitu terima kasih banyak Bang Wanto. Sama-sama Bang Dani. Ya. Mudah-mudahan jualannya banyak. Amin. Nah, untuk teman-teman juga saya doain semoga rezekinya banyak, ya kan. Nah, terus juga kalau udah rezekinya banyak jangan lupa beli mobilnya di Vera Mobil Indo. Ya kan. Iya. Nah, seperti itu. Pokoknya
beli aja deh langsung deh. Iya. Banyak tanya. Pokoknya bayar dah. Bayar lah pokoknya ya. Pokoknya bayar. Bayar pokoknya. Iya. Oke teman, makasih banyak kalau gitu. Jangan lupa tetap tontonin channelnya dan juga subscribe, like, nah, dan share nih teman-teman kalau ada misalnya referensi ya. Nah, betul. Referensi dapat komisi nanti ya bang. Referensi kita udah pasti kita kasih komisi bang. Ya. Referensi, mediator, semuanya tontonin aja langsung ke pun Bang Manto, komisi cair. Cair bang, ya, pokoknya tenang, komisi ada. Oke, makasih banyak. Kalau gitu kita pamit Bang Manto ya. Siap Bang Dani. Sehat selalu, sukses selalu pokoknya. Tetap semangat teman-teman. Tetap kejar mimpi ya Bang ya. Betul. Oke, makasih banyak. Harus berani bermimpi Bang Dani. Nah, berani bermimpi itu katanya ya. Oke, makasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.